Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil barokah kita baca salawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala yang sama-sama kita hormati sahibul majlis, guru kita, orang tua kita, Syekh Balkan beserta keluarga, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan istiqomah dan kebaik-baik oleh Allah, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Guru kita, murabbi kita, Nabi Mudrahan Basyura, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dan terus ilmunya disebar luas dan di tengah-tengah umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Buya Yajin Ma'asum Ali Habibullah, Jai Yajin Muhammad Ahmad Abdullah Bang Fatoni, juga Habib Abu Bakar bin Syihab, ada Habib Faiz, ya, kemudian Syekh bin Nasih dan para habaib yang lain, termasuk juga di sini ada Bapak Ustaz Abi Huda, ya. Kemudian Pak Haji Andri dan sebagainya, mudah-mudahan semua yang hadir, ya, termasuk Habib Ahmad, Habib Abdullah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca kitab surah Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini ilmu yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat baik yang ada di sini, di rumah, di rumah sakit, kita doakan biar disembuhkan kembali oleh Allah segala penyakitnya. Yang meninggal dunia,
ya, ada saudara saya di daerah Karawang sana yang baru kemarin meninggal, Bu ya Hajah Nurlailah binti Haji Komar, mudah-mudahan min ahli khair min ahli jannah. Yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Yang sedang ada kesulitan, Allah angkat kesulitannya. Yang sedang punya utang, Allah mudahkan kebayar utangnya. Yang lambat jodohnya, Allah berikan jodoh yang soleh, solehah. Yang sedang belajar, putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita sukses belajarnya. Dan sedang berjuang jalan Allah untuk masjidnya, musholanya, pondok pesantrennya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah perjuangannya. Semua yang berimpak berjariah, rupakap, mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan pemimpin kita mudah-mudahan pada takwa kepada Allah, sehingga negeri kita baldah thayyibah warabun ghafur, jauh daripada bencana dan musibah. Bibarakati umil Qur'an Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini yang sanian as-sunan allati fi asna'is shalah. Malam Jumat yang lalu saya izin sama Syekh Iqbal Kong Pak Tony ya, ada tugas ke luar kota sehingga enggak bisa ngisi, dan alhamdulillah malam ini Allah menakdirkan bisa hadir bermuajahah dengan para ulama, para kiai, para asatidz yang saya muliakan. Kajian kita pada halaman 237 kitab At-Taqdirat As-Sadidah fil Masail Mufidah ini. Tema yang kita bahas adalah As-Sunan Allati fi Asna'is Shalah. Artinya sunat-sunat yang dilakukan pada tengah-tengah sholat. Artinya ada hal-hal yang sunat, di mana hal-hal sunat ini dilakukannya sedang kita sholat. Yang sebelumnya kan ada yang sebelum sholat, nah ini ada yang ya di tengah-tengah sholat. Kasiratun, jumlahnya banyak. Laqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu, annaha tanqasimu ila qismain, bahwasanya sunah-sunah dalam ya di tengah-tengah sholat ini terbagi ila qismain kepada dua bagian. Bahasa kerennya ada dua klasifikasi ya, qismain, dua bagian. Hayatin wa ab'adin, ada yang masuk ke dalam sunah-sunah hayat, dan yang kedua ada yang masuk ke dalam sunah-sunah ab'ad ya, hayat dan sunah-sunah ab'ad. Bedanya antara sunah-sunah hayat dengan sunah-sunah ab'ad, kalau sunah-sunah hayat itu adalah amaliyah yang disunatkan ketika kita sholat ya, dan ketika kita tidak membacanya, walaupun disengaja tidak membacanya, itu tidak disunatkan untuk sujud sahwi karena sunatnya sunat hayat. Tapi kalau sunah ab'ad ya, pakai dot ya, bukan dal ab'ad tapi ab'ad, ini adalah sunah-sunah yang ketika kita tidak melakukannya disunahkan untuk sujud sahwi. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa saja yang ketika kita dalam ibadah sholat itu disunahkan kaitan dengan sunah hayat. Yang pertama adalah raf'ul yadain.
Raful yadain artinya mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunat hayat. Wa yusallu fi arba'ati mawati'ah. Dan disunahkan fi arba'ati mawati'ah pada empat tempat. Mungkin di antara bapak ada yang bertanya-tanya, enggak, kenapa dibacanya enggak fi arba'ati mawadi'in? Kan mawadi'in ini kedudukan sebagai mudhofun ilaih daripada arba'ati. Padahal mudhof ilaih ini dalam alfiah dikatakan mesti harus jar. Dikatakan dalam alfiah wasaniyah jurur wan mimin alfi iza lam yasuhil lazaka walla mahuda. Jadi wasaniyah jurur yang kedua maksudnya mudhof ilaih mesti harus jar. Tapi kenapa dibaca mawadi'ah enggak arba'ati mawadi'in? Jawabannya, oh, karena mawadi ini adalah isim gair munsharif. Wazan mafa'il, isim gair munsharif ini tanda jarnya bukan dengan kasrah, tapi dengan fathah. Ini juga berdasarkan Ibnu Malik dalam alfiahnya, wajurah fil fathati mala yang sharif, malam yudok aw yaku bada arodim. Jadi oleh karena itu bacanya fi arba'ati mawadi'ah pada empat tempat. Jadi artinya ketika kita sholat di empat tempat ini disunatkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Di mana saja yang empat tempat itu? Yang pertama inda takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan takbiratul Allahu Akbar, ini dua tangan kita diangkat, itu masuk ke dalam sunnah hayat. Sebenarnya walaupun misalnya tangannya enggak diangkat juga tetap sholatnya sah, karena yang rukunnya itu takbirnya, itu ucapan Allahu Akbar itu yang menjadi rukun ya, takbiratul ihram namanya. Tentang raful yadain ya, mengangkat kedua tangannya ya. Mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, tidak wajib, yakni tidak katakanlah menghalangi kesahannya. Cuman tentunya kalau orang takbiratul ihram ya tangannya diam aja kayaknya yang aneh. Ya, sholli fardhu maghrib. Allahu akbar. Ini enggak diangkat, ini kayaknya aneh gitu ya. Dan itu sudah kayak satu kesatuan sehingga kita angkat kedua tangan kita. Yang kedua, wa inda ruku'i. Ketika kita ruku. Dari berdiri kan kita ruku. Nah ketika adalah setelah misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya, bacanya pendek aja disnya, karena saya pernah mendengar di akhir surah Al-Duha ada yang membacanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah itu keliru ya, enggak ada iya-nya, enggak ada istilahnya, bukan mad arid li sukun, tapi langsung fahad. Sama dengan di akhir surah Alam Nasrah, jangan wa ila rabbika farghab. Ya itu jelas salah, karena ghaibnya enggak ada alifnya, enggak ada madnya, langsung farghab. Nah misalnya kita setelah selesai bacaan tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nah ketika mau ruku ya Allahu Akbar, jadi tangannya ini enggak diam aja tapi diangkat, dan dua-duanya tangannya ya, jangan sebelah. Ya itu yang kedua. Yang ketiga ini penting karena ini sehari-hari ya kita lakukan, baik di sholat fardu maupun di sholat sunat. Yang ketiganya wa indal i'tidal. Wa indal i'tidal. Dan ketika i'tidal itu ketika dari ruku bangkit
ke ya mau berdiri bangkit berdiri itu namanya ya tidak. Tadi tadinya sedang rukuk ya. Nah, Allahu Akbar. Jadi kedua tangannya dari rukuk ke i'tidal itu sunat diangkat. Ya, dari rukuk sampai Allahumma hamidah ini sunat dua tangan kita diangkat. Kemudian yang keempat adalah wa indal qiyam minat tasyahudil awal. Dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Setelah tasyahud awal, ya, kan tasyahud ada dua, tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah, tasyahud awal ini kita bangkit. Nah, itu ketika bangkit dari, ya, ketika berdiri dari tasyahud awal, kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Jadi empat tempat disunahkan mengangkat kedua tangan. Yang pertama sekali lagi ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, kemudian yang ketiga ketika i'tidal sambil membaca sami Allahu hamidah, kemudian yang keempat ketika berdiri dari tasyahud awal, itu disunahkan raful yadain mengangkat kedua tangan. Wa yafutu waqtuha bintiha itakbir. Wa yafutu waqtuha dan habis waktunya, ya, waktunya sunnah mengangkat ya dua tangan tadi bintiha itakbiri dengan selesainya takbiratul ihram atau selesainya takbir. Jadi ketika Allahu Akbar kan diangkat kedua tangan kita. Ketika selesai sampai bar Allahu Akbar. Jadi tangannya enggak diangkat lagi ya selesai ngangkat. Jadi selesainya ngangkat tangan ini bintiha itakbir. Ya, asalnya tulisannya bintiha tapi karena hamzah wasal dikatakan dalam nazom maksud itu subutu hafidu tidak kodil tuzim kahad pihak tidak biha ma'al kali. Jadi dibacanya bintiha itakbiri dengan selesainya takbir. Jadi ketika takbir kita angkat dua tangan Allahu Akbar, akhirnya sudah enggak ngangkat lagi setelah selesai daripada takbir. Waqad jama'a ba'duhum as-sunan allati fiha. Waqad jama'a dan sungguh telah menghimpun ba'duhum sebagian ulama as-sunana kepada sunnah-sunnah allati fiha yang ada di dalam sholat. Ya, hak ini kembali kepada sholatnya, mu'anasnya, bukan fihi. Kalau fihi muzakkar ini pernah sholat ini mu'anas, jadi fiha yang ada di dalam sholat. Fikorhi dalam ucapan, ucapan siapa? Kembali kepada ba'duhu, ucapan sebagian ulama. Ada ya ucapan sebagian ulama telah menghimpun sunnah-sunnah sholat di dalam sunnah-sunnah di dalam sholat itu dalam bait tiga bait syair. Ini menggunakan bahar rojaz ya menurut ahli Arab. Dikatakan di sini irfa yadaika wa biha fastaqbila waqshif wa farik wasatan muhadiya bil kafi mankiban ya mankiban wal ibhami udhun. Kemudian wahni ru'usa hadhi'a laha wakun mubtadi'an birraf'i indal ibtida wa munhiyan lirraf'i indal imtiha. Artinya adalah irfa' yadaik, angkatlah kedua tanganmu. Wa biha dan dengannya fastaqbila, maka hadapkanlah ke arah kiblat. Jadi ketika takbir ini
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dihadapkan telapak tangan kita ke arah kita. Jadi bukan Allahu Akbar. Ya, cuma berdoa. Bukannya begini Allah, bukan dia Allah, tapi Allah. Jadi dihadapkan ke arah kita. Kemudian waksyif dan buka. Ya. Jadi ketiga takbir jangan ngepel Allah menonjok ya. Enggak. Jadi harus terbuka ininya jari-jarinya terbuka. Kemudian wafirik wasatan muhadir. Dan farik itu artinya jangan dirapatkan, tapi wasatan yang sedang aja. Ya, jadi enggak rapat tapi agak dihenggangkan. Ya, dikit bil kafi mankiban, muhadian bil kafi mankiban. Ya, setentang telapak tangan ini dengan bahu, ya, mankibannya dengan bahunya setentang. Wal ibham uzun, sementara jempol itu setentang dengan telinga ketika takbirnya. Wahni ru'us hadi a'laha. Kemudian ujung-ujung jari kita ini agak ditekuk ya ke atas, jadi enggak lurus ini. Ini menurut Imam Ar-Romli Pagusano mailu atrafil asabi lil qiblah. Jadi disunahkan menyondongkan ujung-ujung jari itu ke arah qiblah. Kemudian waktu mubtadi'an bi rafi indal ibtida' wa munhiyan li rafi indal intihah. Jadi dimulailah mengangkat itu ketika mulai takbiratul ihram, dan selesai mengangkat setelah selesai takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar ini diangkat, begitu selesai takbir baru diturunkan. Ya, karena sudah terdengar azan, insyaallah rincian dari masing-masing kita akan urai di waktu Jumat yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.